seekor kucing. Aku tidak mengharapkan makanan darimu yang lezat dan sempurna terhidang di atas meja. Kedatanganku di bawah meja ini bukanlah untuk mengganggu seleramu. Aku cuma mengintai dan mengharapkan sisa-sisa makananmu untuk meneruskan hidupku. Kucing itu bisa berdoa, bisa berzikir, tetapi banyak manusia yang tidak paham itu. Untuk orang-orang yang sudah menyelamatkan kucing, memberi makan kucing setiap harinya, ketika kita sering dimudahkan segala urusannya, diberikan keselamatan dan terhindar dari mara bahaya, berlimpah rezeki makanan dan juga materi, mendapatkan kesempatan dan peluang bagus dalam hidup, itu semua bisa jadi dari doa si kucing yang sering kita berikan makan. Bisa saja kita dimurahkan rezekinya karena sering bersedekah pada hewan. Mandi berjamaah. Wadah cahaya matahari.
Abang? Susunya habis, Jo. Jo, ayo Jo. Ingat lah, cing semua pada pilek gitu. Nakur sama Pak Ijo. Ya. Sama Nio kalah. Untuk mainan apa gitu. Pak Ijo. Ya, bos. Ini, Jo. Iya, sampai pintar. Sini. Iya, pintar. Sini. Iya, iya. Udah, San. Apa lagi? Iya. Kacing, kacing gak? Udah. Suaranya tuh. Hari ini belum kentut kamu. Dah. Iya. Udah. Bambang datang. Awas, Bambang datang. Neo. Awas, awas, ada Bambang. Iya, iya. Salah duluan aku sih. Lapor lagi Pak Ijo, iya. Iya. Iya, tempat apa itu? Maaf, mau kamu yang ngasih dulu kan. Nah. Ujung-ujungnya berantem kan. Loh, ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya berantem, kalah gede. Kamu gak ikut berantem? Udah capek berantem? Capek berantem?
teman-teman ya.